hujan deras yang terjadi pada Sabtu 5 November 2022 mengakibatkan sejumlah ruas jalan tergenang banjir. Banjir mengenangi Jalan Kalimantan, Jalan Suhada, Jalan Nusantara, Jalan Lembah Murai, dan Jalan Firdaus 1. Warga Singkawang, Darwanti mengatakan, hujan yang terjadi pada Sabtu malam memang sangat deras. Saking derasnya, air hujan hampir masuk ke dalam rumahnya, ujarnya. Namun pada bagian dapur, air sudah masuk setinggi anak kaki, lantaran lantainya agak rendah. Walau genangan air tidak berlangsung lama, dia bersama anak-anaknya tetap tidak tenang tidur karena khawatir genangan air terjadi kembali. Karena sampai jam satuan, hujan masih lebat, tambahnya. Sementara, dari BPBP Singkawang saat dikonfirmasi belum memberikan keterangan titik-titik mana saja yang tergenang banjir akibat hujan deras yang terjadi pada Sabtu 5 November 2022. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya!